Selanjutnya ada Suzuki Baleno ya, warna silver, warna silver. Platnya ada ya, kondisi dari bodi depan tambah. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Kondisi dari bodi belakang tampak. Nah, untuk keterangannya mari kita cek. Oke, Suzuki Baleno tahun 2001. Harga dibuka 62 juta untuk nego sama tanya unit. Silakan menghubungi nomor yang tertera. Penggeraknya manual ya. KM 90. KM berapa tuh? KM dikit 35.000 atau 75 ya. Kayaknya dikit ya, ori luar dalam. Kondisi dari bodi depan tampak. Oke. Selanjutnya ada Suzuki Vitara, platnya AB, gagah ini. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Nah, untuk kondisi bodi samping sebelah kanan mari kita cek. Grand Vitara tipenya VLX 2007 ya, asli AB istimewa, harga 99 juta nego. Nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Untuk Suzuki Grand Vitaranya, kondisi dari bodi belakang tampak juga. Selanjutnya di belakangnya ada Suzuki Karimun Stilo ini ya, warna merah. Kondisi dari bodi sampai sebelah kiri tampak. Platnya AB, warna merah. Keterangannya di sini Karimun Stilo tahun 2007 ya. Siap pakai, harga 65 juta. Untuk nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke, untuk kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Kondisi dari bodi belakang tampak juga. Selanjutnya di belakangnya ada Isuzu Panther. Kondisi dari bodi belakang tampak, platnya AB ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan kiri. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak juga. Nah, kondisi dari bodi depan tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Isuzu Panther-nya tahun 95, harga dibuka 54,5 juta. Untuk nego dan tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera, oke. Selanjutnya di sebelahnya ada Toyota Starlet ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan juga tampak. Nah, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Nah, ini harganya 38,5 juta. Ini murah ini, Bro. Tahunnya 91, special edition limited. Untuk nego sama tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Untuk Toyota Starlet ini ya, kita cek dari belakang. Nah, oke, Starletnya 13. Oke, kondisi dari bodi belakang platnya AB ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri. Nah, untuk keterangannya di sini penggeraknya manual ya. Starletnya. Oke, di sebelahnya ada Nissan Grand Livina warna grey. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak. Terangannya di sini Livina, penggeraknya matic tahun 2013, 90 juta nego. Nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke, untuk kondisi dari bodi belakang tampak. Platnya B ya. Oke, di sebelahnya ada, di belakangnya ada Daihatsu Xenia Barong, platnya AD. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Nah, untuk keterangannya di sini Xenia-nya tipenya X, Xenia Barong tahun 2016, harga dibuka 116 juta. Untuk nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke, untuk keterangan kondisi belakang tampak ya. Platnya AD.
Selanjutnya ada Suzuki R3, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Suzuki R3-nya manual penggeraknya tangan pertama tahun 2017 harga 134 juta. Untuk nego nanti bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Nah, nomornya ini. Nah, oke. Itu kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Selanjutnya ada Suzuki Splash, platnya AB warna merah. Kondisi dari bodi depan tampak. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Suzuki Splash-nya tipenya GL tahun 2011. Harga dibuka 79 juta nego. Nego bisa menghubungi nomor yang tertera ya. AB tangan pertama. Nah, untuk kondisi dari bodi belakang tampak untuk Suzuki Splash-nya. Selanjutnya di depan kita ada Honda Mobilio, platnya A, warna ini seperti tampak ya di layar pemirsa, merah marun. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kiri juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Mobilionya Honda Mobilio tipe E Prestige Matic penggerak harga dibuka 123 juta. Untuk nego bisa menghubungi nomor yang tertera, bisa tukar tambah, bisa kredit. Oke, tahunnya 2014. Selanjutnya di sebelahnya ada Honda Freed, platnya B, kondisi dari bodi depan tampak. Keterangannya di sini Honda Freed-nya tahun 2012 sudah facelift, harga dibuka 142 juta nego. Nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Nah, untuk kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Selanjutnya kondisi bodi samping sebelah kiri tampak ya. Selanjutnya di sebelahnya ada Honda CR-V warna grey, kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya, dan kondisi dari bodi depan dan bodi samping sebelah kanan, oke, tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini CR-V-nya tahun 2011, 2400cc matic, harga 169 juta nego atas nama pembeli ya, sudah ya. Untuk nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Nah, kondisi dari bodi belakang, kondisi dari bodi samping sebelah kanan, kondisi dari bodi belakang tampak ya. Oke, di selanjutnya di depannya ada Suzuki Swift warna hitam, platnya AB, kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Untuk keterangannya di sini Swift-nya tipenya GX matic penggerak limited edition M45.000, harga 144 juta nego ya, tahunnya 2015. Untuk nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Kondisi dari bodi bagian belakang, kemudian kondisi dari bodi depan. Selanjutnya sebelahnya ada Honda Accord ya. Honda Accord di sini 24 ya, VTIL tahun 2019 matic, harga 169 juta. KM70.000 ya. Untuk nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Untuk kondisi dari Honda Accord-nya masih mulus sekali ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan, kondisi dari bodi depan, kondisi dari bodi samping sebelah kiri masih tampak mulus sekali. Oke, dan kondisi dari bodi belakang
Oke. Selanjutnya ada Nissan X-Trail warna biru, kondisi dari bodi depan tampak, platnya AD. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Oke. Peleknya door racing ya, besar. Nah, kondisi dari bodi belakang tampak ya. Oke. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri juga tampak. Nah, untuk keterangannya di sini Nissan X-Trail-nya tipenya ST ya, tahun 2012, harga dibuka 135 juta nego atau 130 juta nego. Untuk tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Nego sama tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Masih gagah sekali ya ini Nissan-nya ya. Selanjutnya sebelahnya ada Toyota Rush, platnya AB ya, warna hitam. Kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Toyota Rush-nya tipenya TRD, tahun 2014, manual penggeraknya, harga dibuka 165 juta. Bisa nego-nego, bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Untuk kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak juga ya. Oke.